bersedia untuk bertanding memandangkan usaha-usaha arwah suami saya masih banyak lagi nak diselesaikan dan perkara-perkara yang arwah suami saya Wan Hairil nak bawakan ke Kepala Kansa ini adalah perkara-perkara besar yang perlu diberi perhatian khusus yang saya sendiri mempunyai personal knowledge mengenainya sebab saya selalu bersama arwah ketika beliau memikirkan apa yang harus dibuat dan sedikit sebanyak diminta untuk memberi pandangan mengenai perkara-perkara tersebut. Saya rasa saya boleh memberi sentuhan yang sama kepada kerja-kerja arwah. Jadi itu juga saya rasa yang penduduk Kuala Kangsa mahukan daripada wakil mereka. Tidak langsung sebenarnya. Tidak langsung. Saya amat menghormati pucuk pimpinan. Dan ketika pucuk pimpinan mohon saya membantu perjuangan ini dan juga untuk meneruskan perjuangan suami saya, saya meletakkan perjuangan itu lebih utama daripada diri saya. Walaupun dalam keadaan saya ini, saya harus dalam keadaan yang berbeza. Tapi saya menganggap perjuangan itu lebih utama untuk kesinambungan bangsa dan agama. Saya sebenarnya tidak membaca surat khabar ataupun melihat televisyen, menonton televisyen semenjak suami saya meninggal. Saya hanya dapat SMS daripada kawan-kawan yang memberitahu saya kemungkinan saya mungkin akan dicalonkan. Tetapi saya tidak langsung mengambil kira semua itu sebab saya sedang sibuk menguruskan hal-hal arwah sebab beliau banyak kaitan dengan MPOB dan banyaklah tempat-tempat yang seperti parlimen yang saya harus orang kata tutup buku lah, maknanya sudah selesai tugasnya sebab di atas kematiannya. Ketika saya mendapat panggilan telefon daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Menteri Besar berkata bahawa saya telah dipilih untuk menjadi calon dan inilah sebab-sebabnya, saya minta supaya saya berfikir dahulu dan kemudian memberi jawapan saya. I had to think. I wouldn't say that I am a reluctant politician. When I decide to take on the task, I see myself embracing the task and going forward. So it's not trust. It was not something that was forced upon me at all. In fact, I'm willingly doing it kerana Allah and kerana perjuangan ini. Yes. Pertamanya Jambatan Manong. Kedua, projek apa ni, pembaik pulih dan juga pembangunan di pesisiran tebing sungai Kuala Kangsa. Dan ketiga adalah projek-projek pelancongan yang nak dibawa oleh arwah ke Kuala Kangsa supaya meletakkan Kuala Kangsa itu di peta dunia, terkenal dan sama hebat dengan kota-kota yang terletak di tepi sungai. Seperti mungkin perkara ini macam sedikit lucu, tetapi dia kata he would like to have Venice of the East in Kuala Kangsa. Arwah suami saya merasakan ia memberi banyak kemudahan kepada penduduk Manong sekiranya jambatan itu dibina. Dan penduduk Manong memang menunggu sekian lama jambatan ini dibina, tetapi sampai sekarang ia masih lagi di dalam pipeline lah. They would like to have the jambatan done supaya mereka tidak lagi perlu sampai ke bandar. Mereka hanya perlu memakai, menggunakan jambatan itu untuk sampai, it cuts across, memendekkan masa dan tidak bahaya untuk penduduk. Datuk merasakan potensi sungai Kuala Kangsa itu tidak digunakan sepenuhnya
Jadi kalau boleh, potensi itu dibawa sampai ke tempat di mana ia menjadi tempat-tempat pelancong boleh duduk dan bermalam di tepi-tepi Sungai Kuala Kangsa. Tapi dalam masa yang sama, kualiti air sungai itu sendiri harus diperbaiki. Satu lagi projek yang beliau impikan adalah di Menora, masuknya highway di kawasan itu. Jadi ia menjadi satu jalan pintas terus ke kawasan Senggang dan juga Menora. Jadi akan wujud satu bandar baru di situ dan menaikkan ekonomi orang Kuala Kangsar di kawasan itu. Sebab itu ada projek-projek besar yang saya tidak sebut di situ adalah perkara-perkara yang sangat personal yang Datuk nak buat di Kuala Kangsar yang memerlukan personal touch Datuk sendiri, iaitu membuat menjadikan Kuala Kangsar sebagai bandar ilmu. Dia nak membuatkan supaya Kuala Kangsar ini ada semua, ada sekolah agama, MCKK sudah ada, mungkin wujudkan satu lagi universiti, tambahkan lagi MRSM. Dia jadi satu bandar seperti Oxford ataupun Cambridge. Dan dalam masa yang sama, tourism bersama-sama di situ, di mana pelancong akan masuk ke dalam satu bandar ilmu yang boleh memberi perkara-perkara seperti craft dan juga mewujudkan prasarana istana dan budaya, ditambahkan dengan budaya sekali. Ya, so itu sebenarnya yang saya rasa paling dekat dengan Datuk. Prasarana yang besar ini adalah keperluan yang harus ada di Kuala Kangsar. Sememangnya memang orang lain ataupun calon lain boleh membuatnya, tetapi saya rasa persahabatan dan juga kerjasama Datuk bersama semua ketua-ketua jabatan sudah terjalin begitu lama, dan ia bukan semua wakil ataupun calon yang boleh, you have to bina semula persahabatan itu dengan ketua-ketua jabatan yang telah terjalin lama. Dan untuk membuat projek-projek sebesar ini memerlukan satu kesatuan yang bagus. Itu pandangan saya. Saya harus. Saya tidak ada pilihan. Saya mesti menyelesaikan semua kerja-kerja yang arah Wan Hairil impikan untuk orang-orang Kuala Kangsar. Sebab saya tahu dia bekerja begitu kuat sekali untuk mendapatnya, tapi sehingga kini masih lagi di dalam pipeline. Saya tahu itu. Setiap kali dia bersidang di parlimen, dia akan berjumpa menteri-menteri tertentu untuk pastikan projek tersebut dicepat-cepatkan.